Yang iya terong. Gula tuh ya? Bumbu-bumbu garam sama micin. Wah guys, mantep banget sambalnya nih guys. Wah dahsyat. Nah loh lengkap semua. Nah minyak nih ya? Iya minyak. Oh jadi masak langsung di sini ya? Iya minyak. Jadi ini nanti pakai apa? Sambalnya macam-macam ya? Macam-macam, ada gami, ada goang. Oke. Terus? Itu doang sih, kok soalnya jelotonnya lagi dikosong gitu. Oh, harusnya ada jelotot. Iya, benar banget. Oh. Ini apa nih sambalnya nih? Ini cabai merah, yang ini rawit, bawang putih, kencur sama kemangi. Ini untuk buat goang. Oh, goang. Ini gami. Oh, ini gami. Iya, gami. Apa dami? Gami. Oh, gami. Ya, gami itu sama tomat, jadi enggak tahu pedas. Oke. Nah, ini goang ya? Ya, goang. Sambal udah diulek ya? Jadi dia campur di sini gitu. Oke. Oh, dari situ dicampur. Ya. Campurannya apa aja tuh? Bawang putih sama semua ini, rawit merah, cabai merah, kencur sama seasoning. Oke. Wah, panas juga ya. Panas bang, hati-hati. Iya. Itu apa itu? Kemangi. Udah campuran ini aja? Iya. Atau ada lagi? Enggak ada sini aja. Jadi goang ya, goang. Iya, goang. Jadi makanan dia lebih strong rasanya, pedas. Ini khas Bandung gitu, goang. Kalau goang itu khas mana? Iya. Bandung. Oke. Karena ada kencurnya kali ya. Iya. Jadi kayak sebelah. Sebelah? Kaya, kaya gitu. Oh, kaya sebelah. Oh, ada wagyu nih. Wagyu ada. Wagyu ya? Iya. Ini apa? Ini ayam. Ayam. Oke, bos. Minyak bawang atau gimana tuh? Ini campuran minyak bawang. Minyak bawang, ada bawangnya. Iya. Yang wow, wow, ya. Jakarta mantap. Apa itu? Berasi. Atas nama Heru. Heru.
Ini sambalnya ya? Iya. Sambal diulek aja itu? Iya, diulek. Ini nilainya, Pak. Oh, itu nila. Ini sama dari bos. Nah, ada nilai juga nih. Awalnya ada 8, bos. Mau pakai tomat tuh ya? Iya, gami. Hah? Gami. Dikasih tomat kalau gami. Biar apa? Dikasih tomat kalau gami. Oh, sambal gami. Gula tuh ya? Bumbu-bumbu, garam sama bijin. Oh, seasoning. Di belakang. 8, Pak.